ini kayaknya orangnya memang iseng atau nantangin atau apa nggak ngerti. Jadi ada ibu-ibu, cuma ini aku pikir udahlah. Jadi dia datang bawa bawang putih tunggal pakai dibungkus kain kafan. Jadi tapi dia nggak maksud naro gitu, pintar. Jadi dia ke kasir aku, dia bayar, terus orang udah cantik orangnya benar-benar. Nanti aku kasih lihat, nanti di CCTV aku kasih lihat muka nggak badannya, tapi mukanya aku tutupin ya. Jadi dia bayar gitu, tapi dia bayar cuma satu, gelagatnya aneh. Abis dia bayar dia bawa, terus dia ninggalin gini. Pas pulang dibilang sama mbak-mbak di kasir, bu ini ketinggalan. Anak-anak gak ada berani cuma ngeliat, jadi serem gue, terus dia jalan lagi. Tapi manusia, terus dia jalan. Terus kan gak ada yang berani buka kan, disimpan. Sampai malam akhirnya ngomong ke store leader, mbak ini tadi ada orang ketinggalan tapi penasaran kan. Dibuka jadi kayak kain kafan dibungkus bawang putih tunggal. Kaku terus bawang putih tunggal sama kain kafan itu kayak aneh banget. Dan itu 2 hari setelah kejadian si atlet. Aneh banget ya kejadian yang aneh itu, aneh.